Banyak warganet yang penasaran dengan video vulgar mirip Onikayas no sensor tanpa busana yang viral di Twitter. Banyak yang mencari mengenai link download yang dapat digunakan untuk menyaksikan video vulgar mirip Onikayas no sensor tersebut. Pada video yang beredar terlihat seorang perempuan mirip Onikayas berdekan vulgar tanpa busana. Hal tersebut membuat penasaran banyak warganet dan ingin mencari link download no sensor video tersebut. Banyak yang beranggapan jika video vulgar mirip Onikayas tanpa busana itu memiliki kemiripan, dari wajah hingga kalung yang dipakai. Klarifikasi Kayes menanggapi viralnya video tersebut. Kayes yang merupakan brand ambassador Onik melakukan klarifikasi melalui Instagram pribadinya. Kayes mengonfirmasi bahwa perempuan yang ada dalam video itu bukan dirinya, namun diedit dengan memakai wajah dirinya. Halo guys, yang lagi rame banget, ya ampun itu bukan aku guys, itu diedit, JGN cepet percaya guys yang kayak gitu-gitu, tulisnya. Tak hanya itu saja, Kayes berjanji akan melaporkan penyebar video vulgar no sensor mirip dirinya ke polisi. Udah ya guys, stop sebar video dan repost itu ya, aku akan tuntut penyebar video tersebut ke polisi dan aku cari sampai ke rumahnya. Lanjutnya, selain itu, Kayes juga meminta bantuan manajemen Onik untuk mencari akun penyebar video vulgar tanpa busana no sensor mirip dirinya di Twitter. Itu tadi informasi terkait link video vulgar mirip Onikayas tanpa busana no sensor yang masih diburu warganet. Video tersebut sempat viral di Twitter.